Pemirsa, program TNI Manunggal Membangun Desa TMM Direktas ke-110 Kodim 1206 Petusibau menebarkan banyak dampak positif yang dirasakan masyarakat baik yang tinggal di lokasi sasaran maupun di sekitarnya. Masyarakat menilai program TMMD memudahkan mobilitas warga. Masyarakat selalu memberikan nilai positif terhadap pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa TMM Direktas ke-110 Kodim 1206 Petusibau. Program TMMD dinilai memberikan arti lebih untuk masyarakat yang tinggal di lokasi sasaran dan sekitarnya. Tak hanya warga di lokasi sasaran, tapi juga Kapolsek Pengkadan Ibda Hendi Bintanto. Dalam pernyataannya mendukung sepenuhnya pelaksanaan TMMD reguler perbatasan ke-110 Kodim 1206 Putusibau Kapuasulu. Peningkatan mobilitas masyarakat menjadi salah satu dampak positif. Seperti yang disampaikan Hendi, program TMMD sangat berarti untuk kepentingan Kamtibmas di dua desa dan kecamatan yang berbeda. Seperti yang dirasakan warga di lokasi sasaran, selama ini sarana jalan menjadi kendala kelancaran mobilitas patroli masyarakat. Saya Kapolsek Pengkadan atas nama Ibda Hendi Bintanto, dalam program TMMD ini sangat menunjang pada Kamtibmas. Ya, yang disebabkan karena dalam setiap Kamtibmas kita dari desa ke desa membutuhkan sesuatu yang lebih cepat, dalam arti setiap kasus yang di desa maupun yang di tempat-tempat lain sangat jauh. Dalam program ini saya sebagai Kapolsek sangat mendukung TMMD. Kalau bisa berkelanjutan, jangan berhenti sampai di sini, karena di setiap desa masih banyak desa-desa yang masih terbelakang. Di Kapuasulu tentunya, Kabupaten Kapuasulu, kita lanjutkan. Kalau perlu kita dari tahun ke tahun makin diperpanjang luas wilayah yang berada di kecamatan maupun di Kapuasulu yang lainnya. Saya rasa demikian, terima kasih. Dengan adanya program TMMD diharapkan semua akan berjalan lebih cepat dan efektif. Dari Putusibau, Kapuasulu, Kalimantan Barat, Tim Liputan melaporkan.